I live in. Thank you for the gift of my life, family, and friends. I praise you, O God. Bless everything I do and say every day. I am sorry for the times when I became bad. Make me good again. Bless my school, teachers, and classmates as well, so that we all come together as one family. Amen. Baik, silakan duduk kembali. Silakan disimak juga video berikut.
dan cepat. Tentang cerpen, tapi lebih khusus materinya yaitu
selalu kalau disimak baik-baik dan manakan ke depan. Jatuhnya merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen yang biasa juga dinamakan dengan prosa atau narasi memiliki unsur keresahan yang hanya berfokus pada sebuah satu permasalahan penting. Secara singkat, dalam cerita pendeknya hanya berfokus pada satu konflik saja. Namun banyak ini kita akan pelajari menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Cerpen memiliki unsur pembangun. Unsur tidak terdapat dalam cerpen tersebut. Pertama adalah unsur intrinsik dan kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diperhatikan sebuah rumah atau bangunan, apa unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen pola pengembangan suatu cerita beragam. Pola pengembangan cerita
bahasa, penulis menggunakan bahasa secara cepat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris. Sudut pandang adalah unsur berikutnya. Sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarah dalam penceritaan. Dalam hal ini dapat dibagi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, di mana pengarah berada dalam cerita tersebut, memakai unsur aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarah berada di luar dari cerita, sehingga memakai saatnya yang ketiga dimulai unsur intensif bagian yang pertama. It's time to begin the study of the amanah yang bersifat tersirat. Kehadiran amanah pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, tema cerita itu tentang perjuangan mereka. Amanah cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu adalah intensif. Bagaimana masih semangat? Bagaimana masih ya? Kita masuk ke unsur berikutnya, yaitu unsur ekstrinsik. Ada beberapa unsur dalam unsur ekstrinsik tersebut. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat penulis, kondisi psikologis dan aliran sastra yang dianggap pada penulis. Dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur esensi adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang nilai esensi dalam sebuah cerpen. Bapak sudah menjelaskan keduanya, nilai intrinsi dan nilai esensi yang terdapat dalam sebuah cerpen. Anak-anak, Bapak berharap kalian bisa mengerti dan paham tentang unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, Bapak akan memberikan sebuah cerpen dan silakan kalian menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen tersebut secara lengkap. Usahakan untuk bekerja mandiri ya. Namun, kalau kalian merasa kurang paham, silakan kembali bertanya ke Bapak. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bapak tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Berharap ini bisa bermanfaat bagi kalian nantinya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak memberikan satu pesan tetap kalian menjaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk belajar, dan jelas tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penjelasan tentang materi kita hari ini. Nah, Bapak akan terbalikkan sedikit lagi. Jadi di dalam sebuah cerpen itu terdapat unsur-unsur pembangun. Ada berapa unsur pembangunnya? Ada dua, satu unsur intrinsik, kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, dua unsur inilah yang membangun sebuah cerita. Sebenarnya bukan hanya ada di cerpen, novel juga ada. Di cerita-cerita lain yang fiksi itu juga. Nah, di dalam unsur ekstrinsik intrinsik ini ada beberapa itemnya. Intrinsik tadi ada 7.
ada tujuh bagian yang ada dalam rumusan intrinsik. Pertama, lebar. Dua, datar. Tiga, alur. Empat, pokok. Lima, gaya bahasa. Enam, sudut pandang. Tujuh, selanjutnya, ada sudut pandang itu ada orang pertama dan
dengan nama orang, mereka juga bisa. Jika penceritaannya mulai, nama saya Esther. Saya seorang pelajar yang bersekolah di sekolah kemudian kelas 11. Nama saya, namaku. Berarti sudah pakai sebut pada kata pertama. Nama dia Esther. Dia adalah seorang pelajar yang bersekolah di sekolah kemudian kelas 11. Nama dia Esther. Berarti itu pakai sebut pada orang ketiga. Dia juga nama orang yang ada kita pakai. Oke. Nah, terus ada amanat. Amanat adalah biasanya pesan moral yang disampaikan. Pesan moral ini biasanya bersifat perintah. Kalimatnya kalimat perintah. Janganlah, ayolah, marilah. Ya, itu kalimat perintah. Contoh seperti Malik Bunda. Malik Bunda apa? Pesannya. Cerita Malik Bunda berkata pada ibu. Janganlah berkata kepada ibu. Boleh itu bahwa kita kepada unsur ekstrinsik. Oke. Lanjut kepada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita dari luar. Dia membangun cerita tapi dari luar. Apakah langsung masuk ke sana? Secara tidak langsung, unsur tersebut bisa kita lihat, tapi jarang juga tertulis. Bisa dilihat saja di luar unsur itu sendiri. Apa saja? Nah, salah satunya mungkin ada tambahan adalah biografi. Pengarang, biografi pengarang, identitas pengarang, siapa namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, pendidikannya, riwayat pendidikannya, habis itu riwayat karyanya, apa saja karya yang pernah dibuat, itu termasuk ke dalam biografi pengarangnya. Biasanya kan di dalam buku cerita itu ada pengarang. Belakangnya itu akan diberikan biografi dari pengarang tersebut. Yang kedua adalah nilai-nilai. Nilai-nilai seperti yang kita belajar kemarin, ada beberapa nilai yang terdapat di sana dalam cerita tersebut. Apakah nilai itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari, tergantung pada isi dari cerita tersebut. Ada nilai agama, ada sosial, ada moral, ada pendidikan. Habis itu ada nilai budaya, edukasi, semuanya ada. Terdapat di dalam cerita yang ada atau cerita pendek yang ada di setiap cerita pendek yang dibuat oleh seseorang. Tapi tidak semua nilai tersebut ada di dalamnya, seperti yang kita bahas kemarin. Dan ini terakhir adalah situasi. Situasi apa? Politik, ekonomi, ada juga sosial di sana. Seperti apa? Ini situasi ini mempengaruhi si pengarang untuk membuat karya. Contoh, kalian pernah dengar nama Khairil Anwar? Pernah? Belum. Oh, belum. Khairil Anwar adalah seorang pejabat, penyair, sastrawan. Dia seorang pejabat sastrawan terkenal. Tapi dia lahir pada tahun pra-kemerdekaan. Masa-masa perjuangan tersebut. Hasil karyanya dia akan dipengaruhi dengan masa tersebut.
Pabilo mungkin sebagai ini. Kalau mereka fokus kita 10 menit paling lama. Karena waktunya sudah habis, silakan nanti ada mempresentasikan ke depan, silakan dijelaskan saja apa yang sudah kalian perbuat. Oke, siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Yang kita temui itu dari tema ceritanya adalah cinta yang terkalah karena masalah antaranya. Antara waktunya itu pada terdapat dari bukti kalimat mengangkutkan kepalanya saat aku ada pulang bareng di malam itu. Suasananya adalah gembira terbukti di kalimat betapa gembiranya aku saat dia menyiarkan dan mengangkutkan kepalanya. Tempatnya adalah di surau pesantren yang ada di kalimat di depan surau pesantren tepat di pohon privasi yang gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Karena dituliskan dalam perjalanan itu pun tidak aku sia-siakan. Selama perjalanan itu kami bertakar-takar bersenang gurau. Walau kali itu pertama kali kami bertemu dan tertutup dan juga terdapat batas perumpamaan, yaitu bagai bersempar petir. Sudut pandangnya adalah orang pertama karena ini diceritakan sesuai sudut pandang si aku. Pesan yang didapatkan adalah janganlah menghina orang karena satu sosialnya. Unsur yang ekstensifnya ada pada geografi wilayahnya yang terdapat di sini dan nilai-nilainya. Nilai paling banyak terdapat dalam nilai agama karena banyak di agamanya karena dalam cerpen menceritakan tentang kehidupan dalam pesantren dan juga ada nilai moral dari kalimat kenapa kau beraninya dalam berdoa dengan hadis kesayangan aku harapkan kau bergaul dengan anak yang berketurunan dasar anak tadi. Baik, silakan sambil tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini itu cerpen
sama sosial, ekonomi, dan politik. Terima kasih. Baik, terima kasih. So that we all come together as one family. Baik, silakan.